Sebaliknya, aku akan menggendongmu keliling sekolah. Tidak peduli berapa kali yang kamu inginkan, aku akan menggendongmu. Ayo. Kenapa kamu jadi seperti ini juga? Ayo naiklah. Biarkan aku yang menggendongmu. Hei, denganku saja. Kurang ajar. Chelsea, kau memang mengagumkan. Pada akhirnya, apa yang kau inginkan tercapai juga. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, Chelsea mengagumkan. Sudah, turunkan aku. Kenapa kamu malah menggendongku sih? Kenapa? Kau bilang kau sudah membuang perasaan. Iya, kenapa? Jika kamu melakukannya, apa kamu akan baik-baik saja? Hatimu? Bu Ratna? Iya? Apa ibu berpikir kalau Chelsea itu sedikit aneh? Iya, dia memang sedikit aneh. Tidak, bukan itu maksudku. Bagaimana bisa dia naik ke ranking 50 dari bawah? Dia bisa masuk ke studi hal. Pak Kepala Sekolah, Anda bisa mencapai apapun ketika Anda mau bekerja keras. Tapi kedengarannya mencurigakan. Hah? Tidak? Apa yang aneh dengan hal ini? Apa mungkin jangan-jangan dia telah berbuat curang? Apa? Curang? Tapi jawaban siapa yang bisa dia contek di kelasku? Baiklah, mari kita tunggu dan kita lihat saja ke depannya. Dan minggu depan para murid akan pergi piknik. Apa yang harus kita lakukan? Pikirkan saja itu sebagai salah satu hari libur anak-anak.
kamu belum tidur. Kamu di sini? Aku tidak tahu kalau kamu ada di sini. Berapa lama kamu duduk di sini? Wah, di sini terlihat indah. Kamu kelihatan sedih beberapa hari ini. Kamu ada masalah? Jangan sok tahu kamu. Siapa juga yang kelihatan sedih? Aku itu bukan sedih, tapi aku selalu terkesan dengan sikap ibumu padaku. Ibuku? Ibuku adalah orang yang tak pernah terbendung. Di keluarga lain menganggap ayah atau anak adalah penyebab masalah. Tapi dalam keluarga kami, ibukulah yang selalu menyebabkan masalah. Kenapa? Aku sangat suka ibumu. Sangat suka. Kau sangat suka? Iya, aku sangat suka dia. Apa kamu benar-benar bahagia? Iya, aku tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ibu. Ibuku meninggal saat aku masih kecil. Tapi aku selalu bersyukur karena ada papa yang selalu menyayangiku. Entahlah apa selama ini aku benar-benar bahagia. Tapi semenjak aku bertemu ibumu, rasanya seolah-olah ibuku benar-benar datang. Sudah malam, kamu harus istirahat. Bagaimana kalau kita berlibur di suatu tempat bersama dengan anak-anak? Tapi kan anak-anak masih sibuk di sekolah. Justru itu, setelah mereka mengajukan pendaftaran lagi, kita benar-benar tidak akan ada kesempatan untuk pergi. Begitu ya. Benarkah? Di kelas study hall benar-benar ada AC-nya? Iya, benar. Dan itu benar-benar dingin. Aku aja sampai harus memakai jaket karena tidak tahan dengan dinginnya. Dan masing-masing anak punya komputer. Iya, betul. Jaringan internetnya juga super cepat. Pasti sangat bagus untuk bermain game. Selamat pagi, Chelsea. Apa kamu sudah makan? Bagaimana kalau aku traktir kamu makan di kantin? Aku sudah makan. Oh ya, Vino. Apa kamu bisa ambilkan buku di bangkuku? Oh iya, oke, aku ambil. Wah, sekarang kamu benar-benar rajin belajar ya. Terima kasih. Ada yang jatuh.
apa itu? Kenapa? Apa itu? Hah? Chelsea, apa ini? Kenapa kamu bisa tidur dengan Andre? Tidak, itu kami tidak tidur bersama. Tinggal di rumah Andre. Hah? Hey, bagaimana rumah Andre? Aku dengar dia benar-benar kaya. Pasti rumahnya besar dan bagus kan? Kamar kamu, bagaimana kamar kamu? Aku sangat menyukai kamarku. Wah, aku jadi benar-benar penasaran. Aku juga. Tidak, kalian mau datang kan? Tidak, tidak boleh. Ya, kenapa? Enggak, pokoknya enggak boleh. Tuan Tidak datang, ada diam-diam. Hah? Chelsea. Apakah itu rumahnya? Wah. Sudah cukup kan? Cepat pergi. Kalau sampai Andre melihat kita, bisa gawat. Wah. Hei, cepat pergi. Wah, di mana kamarmu? Apakah di sana? Atau di sana? Atau di mana? Aduh, kumohon pergilah. Nanti Andre keburu pulang. Cepat kalian pulang sana. Jangan sampai Andre melihat kalian di sini. Kayaknya di sana kamarnya. Jika itu kamarnya Chelsea, di sebelahnya pasti kamarnya Andre. Aduh, please deh, cepat pergi. Ayo pergi. Di 앞에 보여줘.
Hei Chelsea, apa kamu sedang menguji kesabaranku? Hah? Berhenti lakukan ini padaku. Jangan mengganggu kehidupanku lagi. Seberapa jauh kau berniat untuk melakukan hal ini? Sampai kau harus mengundang teman-temanmu. Berhentilah mengganggu hidupku. Aku yang menyuruh Chelsea untuk mengundang mereka. Kamu pikir apa yang kamu lakukan sekarang? Hah? Dan itu aku yang mengambil foto kalian berdua. Dan aku juga yang menaruh fotonya di dalam buku Chelsea. Tanpa sepengetahuan siapapun. Kenapa kamu marah-marah sama Chelsea sih? Bu, tolong. Kalau begitu, hapus juga blog itu secepatnya. Apa? Kenapa kau jadi begitu berani melarang ibu melakukan kesenangan? Apakah merusak hidup anakmu adalah kesenangan? Andre, ibu kebetulan mendengar tentang apa yang terjadi di sekolah. Tentang kedekatan kamu dan Chelsea. Terus kenapa jika sekarang gosipnya menyebar? Apa yang perlu kau sesalkan? Kau benar-benar tidak mengerti. Maafin Andre ya, dia emang seperti itu, menyebalkan. Jangan diambil hati ya. Iya, gak apa-apa kok tante. Aduh, kok panggil tante sih? Mulai sekarang, panggil aku ibu, ya? Ibu. Dengarkan aku baik-baik. Walaupun kau tinggal di sini, bersikaplah sewajarnya. Jangan seenaknya sendiri dan bersikap seolah-olah kamu tidak tahu apa-apa. Jangan buat aku mengulangi kata-kataku tentang kamu yang tidak sesuai dengan apa yang kubayangkan. Iya, aku baik-baik saja. Dan aku juga mengerti. Dia punya hak untuk marah. Dia pasti berpikir bahwa aku yang merencanakan semuanya. Jika aku jadi dia, aku juga pasti sangat marah. Dia pasti tidak menyangka dengan masalah ini. Iya, aku gak apa-apa kok, tenang saja. Ya udah, iya, baiklah. Bye. Apakah kamu yang namanya Chelsea? Gadis-gadis bodoh yang tidak tahu malu. Mereka sangat menjijikkan bagiku.
Hei, dari mana kamu dapat itu? Berikan padaku. Hei, berikan padaku. Baca itu hari ini, dan tidurlah lebih awal. Terima kasih. Jangan mengganggu kehidupanku lagi. Seberapa jauh kau berniat untuk melakukan hal ini? Berhentilah mengganggu hidupku. Terima kasih.